Pemandu dan penumpang sebuah kereta cedera setelah kenderaan dinaiki terbabas dan terbalik selepas dihimpit sebuah Honda City dekat kilometer 49.4 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada Ahad. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Deputy Commissioner Muhammad Nasri Omar berkata, siasatan dijalankan mendapati kejadian berlaku kira-kira jam 10.15 pagi. Siasatan awal mendapati kereta jenis Proton Wajah dinaiki dua mangsa, itu dari Kuantan menuju ke Kedah, manakala Honda City dari Temerloh menuju ke Shah Alam. Setibanya di lokasi kejadian, Honda City terbabit dipercayai dipandu dengan cuai selain bertindak menghimpit dan menekan brek sehingga menyebabkan pemandu Proton Wajah itu gagal mengawal kenderaannya sebelum terbabas. Katanya akibat kejadian, dua individu iaitu pemandu dan penumpang Proton Wajah berkenaan mengalami kecederaan.